This evening, we will learn how to introduce yourself professionally. yeah. Uh, in our previous semester, we learn how to introduce ourselves but more in uh, general English. Uh, like, my name is Listian, I live in Tambun, I have three kids, I have uh, three nieces. Uh, living with me. I my hobby is uh, sleeping and watching YouTube. Um, my favorite food uh, is uh karedok, and my favorite drink is bajigur and so on and so on. Yeah, but that was in um, casual setting. So like not in a business situation or not in professional situation. So uh, this evening, we're going to learn how to introduce yourself in business or in your office um, in front of your uh, supervisor, in front of your manager, in front of your colleagues, in front of your clients, So, you should introduce uh, professionally, ya. Yeah. Bagaimana memperkenalkan diri secara profesional, ya? Yeah. Jadi, jangan kita bilang, "I have a pet at home. It's a cat. His name is Kucing. I love him so much." Sometimes, jangan gitu, ya, uh, atau cerita-cerita misalnya, uh, "My hobby is clubbing" or "Sometimes." I went drinking and smoking with my friends. Jangan gitu ya. Kalau profesional itu kita uh, sebetulnya ada tiga ya. Yang pertama nama, yang kedua jabatan, yang ketiga adalah tugas. Nah, ya, uh, gimana itu? I'm going to share the screen. How to introduce yourself? Professionally. Yeah, professionally. Professionally with one s or two s's. Saya lupa. Kadang-kadang kayak gini ya kalau uh, professionally itu. Kadang-kadang saya tuh ini s-nya satu atau s-nya dua, l-nya satu atau l-nya dua gitu. Suka masih masih nggak nggak apa namanya nggak yakin ya because i'm not a native English speaker karena saya bukan orang Inggris jadi kadang-kadang tuh suka miss-missnya tuh di sini nya ya jadi so my my English speaking is better than my writing ya tulisan tulisan saya dengan omongan saya lebih bagus uh, speaking saya daripada tulisan ya jadi kadang-kadang saya tuh suka keliru-keliru nih misalnya s-nya satu atau dua gitu ya jadi please uh, ignore that, tolong diabaikan ya. <coughs> uh, how to introduce yourself? The simplest way is you say your name, you say your position, and then you say your responsibilities. Responsibility or kalau lebih dari satu responsibility responsibilities ya. Jadi ceritain itu aja. Misalnya <tuh> misalnya kamu orang lama, orang lama di kantor itu tiba-tiba datang manajer ya expatriate ya yang nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris dan itu atasan kamu ya dan dia belum tahu dan kamu berkewajiban untuk memperkenalkan dirimu kepada beliau ya. Maka kamu bisa mengatakan uh, dalam dalam situasi formal ya yeah, you can you can tell him or her uh, hi my name is Listian ya yeah, kalau misalnya ibu ya yeah. hi my name is uh, Listian I am an English lecturer uh, I am the I'm one of the English lecturers for this campus ya yeah, for Pelita Bangsa and my responsibility is uh, delivering English lectures to my students, ya yeah. atau my responsibilities are to make sure that uh, all of my students get good grades, ya yeah. and uh, make sure that all my students understands English and uh, I'm going to help my students to improve their English misalnya, ya yeah. jadi yang paling gampang itu ada tiga tiga untuk memperkenalkan diri ada tiga apa namanya nih tiga unsur ya nama dulu ya misalnya namanya ya Hai Hai boleh my name boleh I am my name is Ahmad

I am one of the English lecturers at this campus. Ya, kalau misalnya saya bertemu dengan orang ini di kampus ya. Jadi saya ngomongnya at least di kampus ini saya salah satu dosen bahasa -dose Inggris gitu ya. Jadi kalau mau gini for for Bangsa University, ya. Yeah. I'm one of the English lecturers for Pelita Bangsa University, ya. Yeah. Jadi kalau kamu misalnya uh, kamu operator produksi, ya, yeah, which is in English, uh, production operator, ya. Yeah, production operator berarti kamu kan temennya banyak tuh operator produksi biasanya nggak sendiri, ya. Yeah. Kamu bisa bilang, I am one of the uh, production operators for Uh, Matel incorpor Incorporation misalnya ya. Yeah. I'm one of the English teachers for Pita Uni University ya. Yeah. Atau I'm one of the English lectures. Kalau dia kalau asumsi kita adalah bahwa dia udah tahu kita kerja di sini ya kita cuman bilang aja ya aku dosen bahasa Inggris. I'm one of the English lectures ya. Yeah. Itu juga udah cukup sebenarnya ya. Terus kalau misalnya yang datang adalah manajer, dia kan pengen tahu kita itu Siapa nama kita? Terus, kita itu sebagai apa di situ, dan kita itu tanggung jawabnya apa? Maka, kita bilang pada dia, uh, "I am responsible, responsible for uh, delivering, my, delivering my English." lecture lectures yeah lectures lectures to my students ya kalau kalau ngomongnya I am responsible for dia harus ada ingnya ya I am responsible for di sini kita pakai kata for I am responsible for maka di sini titik-titik ing I am responsible for delivering my English lectures to my students I am responsible for uh, Making sure my students understand the understand the lesson. lesson. well, yeah. I am responsible for helping my students uh, improve. English dan lain-lain dan lain-lain ya. Jadi kan kalau tanggung jawab kita bisa banyak ya macam-macam tugas kita itu di tempat kerja ya. Nah jadi kita bisa mengatakan ini. Dari nama jabatan tugas. Nama jabatan tugas ya. Yeah. Hi, my name is Lizian Indriani. I'm just call me Liz. You can call me Liz ya. Yeah. I'm one of the English lecturers for Pelita Bangsa University. I'm responsible for delivering my English lectures to my students. Making sure my students understand the lessons well. Helping my students improve their English. Ya, yeah. pakai S jadi pakai oke nah sekarang bagaimana dengan anda kayak Miss Isna Miss Isna uh, are you working or stay home or uh, what is your uh, job right now I'm working, Miss. Working. What is your position? I am a supervisor admin sales. I'm a supervisor, ya. Yeah. And a student, ya. Yeah. dan A student, ya. Yeah. Dan kamu juga seorang uh, mahasiswa juga. Jadi, posisinya ini banyak, nih. Kalau misalnya kita mau memperkenalkan dirinya hanya hanya sebatas perkenalan yang apa sih yang bukan di kantor kita bisa juga mengatakan I am a supervisor and also I am a student ya for pelita bangsa ya, I am a supervisor for sebut perusahaannya apa ya tapi kalau misalnya cuma di kantor dan untuk kepentingan kantor dan yang yang uh, kamu memperkenalkan diri itu kepada klien atau uh, koleg ya yang baru ketemu ya kita bisa mengatakan my name is Isna Juita Komi Isna I am a supervisor for perusahaannya apa jadi for itu dilanjutkan dengan nama kantornya ya kalau mau pakai at juga boleh I'm responsible for apa kira-kira tanggung jawabnya nah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini bisa tidak kira-kira Anda membuat sendiri eh uh, apa uh, ini? Itu saya mau copy kok enggak bisa ya? Bisa tidak Anda membuat sendiri per uh, ini introduction kira-kira bisa tidak? Ya ini akan saya paste ke grup ya grup kita mana tadi BKS. BKS BKS Responsible. Nah, ya itu contohnya. Contohnya. Oke, okay. Siapa yang kira-kira udah siap akan memperkenalkan diri? Silahkan. Kalau bingung, Miss, saya emang gak kerja, Miss nganggur aja di rumah. Ed, eh, kamu punya kerjaan loh. Kamu tuh mahasiswa, ya. Yeah. You are an English, eh, an English. You are a student, ya. Yeah. Hi, my name is Listiana. I'm a student for Pelita Bangsa University. I'm from management department. Uh, kalau student tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya berarti uh, belajar, ya, namanya student belajar dengan giat supaya uh, bisa memiliki nilai yang baik dan bisa lulus tepat waktu, gitu ya. My name is Listian. I'm a student for uh, Pelita Bangsa University. Uh, in management department, I am responsible for studying uh, the best I can, so I can get good grades and I can be graduated on time. Bisa lulus tepat waktu, misalnya. Yeah. Mis, saya mah nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi saya mah ibu rumah tangga doang. Nah, berarti, hi, my name is Listian, I'm a housewife, I'm a homemaker. Uh, sekarang mereka kerennya bilangnya homemaker ya, homeowner, ama homemaker, ama ama stay home mother, um, I'm responsible for uh, taking care of my husband and my children, um, making sure that everything is uh, ready, everything is clean in my house, ya yeah, macam nih Siapa yang bisa memperkenalkan diri? langsung silahkan. Kalau ada yang bingung, saya nggak tahu, saya tuh kalau di kantor itu nama nama jabatannya apa nggak tahu ah itu bisa tanya ya. Oke, saya mau remove spot spotlight biar kelihatan semua. Ini yang buka yang buka kamera cuma Mbak Si ya sama Mbak Isna. Yang lain kemana nih? Nah, Mbak Tarisha apalagi kerja ya? Ada Mas Ahmad Fauzi, good evening. Ada Mas Aldo, good evening Mas Aldo. Mas Rifki, Mene. how are you? Mbak Ramadina, uh, Mas Robi. Ini Mbak Supriyani kemana nih? Maaf, saya lagi mandi. Oh iya, don't open your cam. Yeah. <laughs> Mbak Nadia, ada berapa nih? 12. Ya, kita foto dulu aja deh. Ya, ayo kita foto yuk sebentar. Mumpung inget, tunggu biar kelihatan cantik dulu, guys. Oke, okay. we ready. Smile. Perfect. <laughs> Mas Robi, tiba-tiba muncul. Tadi nggak ini, nggak kelihatan tuh ya. Coba. Oke. Okay. Tuh udah ganteng-ganteng, udah udah nongol tuh. Kalau kalau Mas Robi, kalau perkenalan diri gimana tuh? nama saya Robi ya. Terus apa perkenalan dirinya gimana tuh? My name is Robi Aditya. Uh, position apa posisinya? Kemudian apa tanggung jawabnya? My name is Robi and banget. <laughs> Bingung wis jawabnya. Bingung. Cari nanti ditanya semua harus bisa jawab. Nama, jabatan, tugas ada di grup WhatsApp ya. Mbak Isna udah siap memperkenalkan diri? Belum. Lagi cari mis di Google ini Google Translate. Ah, enggak usah. Enggak usah cari-cari di Google Translate ya. Mas Siti udah siap, Mas Siti? Siapa yang udah siap? udah siap atau kita break? Kita break uh, kita break 10 menit untuk tulis di WhatsApp. Nanti saya edit, kemudian setelah 10 menit kita balik lagi ke Zoom, oke? Okay? Kita balik lagi ke Zoom. Setelah semuanya mengetik di WhatsApp ya nanti saya edit, oke. Okay? Um I'll see you after 10 minutes. Oke, okay? do it in WhatsApp. Oke, okay. take care. Take care.